Perang terhadap penyebaran virus corona terus dilakukan. Kali ini, tim relawan Rubaiti Erlita Prabasa melakukan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas. Penyemprotan disinfektan digelar sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona di masyarakat. Penyemprotan di khususnya di Kabupaten Sambas dan khususnya di Jawai. Jadi harapan kita bersama mudah-mudahan virus yang sementara itu sangat mewabah di wilayah kecilnya dapat terhindar dan dapat aman harapan kita bersama. Satu di antara relawan Rubaiti Erlita Prabasa, Minhat Zulfan mengajak masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga serta menerapkan pola hidup sehat. Seperti sering mencuci tangan, menerapkan social distancing, dan anjuran pemerintah lainnya. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan itu sangat membantu masyarakat Kabupaten Sambas, terutama cengkeraman virus corona yang sampai saat itu Kabupaten Sambas adalah merupakan daerah tertinggi di dalam orang dalam pengawasan sebanyak 823 orang. Tidak hanya Kecamatan Jawai Selatan, penyemprotan disinfektan sebelumnya juga dilakukan di Kecamatan Sambas, termasuk di Keraton Al-Wazik Kubila. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin, Pontipi memberitakan.